Hai guys, hai teman-temanku semua. Bersua kembali di Sanbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan pesanan semesta tentang cinta kamu. Baik teman-teman, kita akan mencari tahu hari ini, apakah pesanan-pesanan dari alam semesta mengenai percintaan kamu? Seperti biasa, ini adalah general reading atau bacaan umum dan readingan ini adalah untuk semua jenis hubungan. Ia mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Teman-teman, kita lihat ya bagaimanakah energi kamu dan energi si dia di dalam hubungan ini. Baik teman-teman, fokuskan di sini ya. Bagaimanakah energi hubungan ini saat ini? Bagaimanakah energi hubungan ini saat ini? Di sini ada blossoming. Di sini ada assessing. Di sini ada the void. Baik teman-teman, saya melihatkan ada beberapa energi yang tertarik di sini ya. Beberapa di antara kamu ya teman-teman, hubungan baru saja bermula ya. Maksudnya hubungan cinta kamu ini baru sahaja, tidak berapa lama ya. Maksudnya baru saja bermula. Dan dari sisi yang lainnya, beberapa di antara kamu sedang mengalami cinta yang begitu bahagia saat ini ya. Tetapi mungkin terpisah melalui jarak dan sebagainya. Dan beberapa di antara kamu sedang menarik diri untuk memberikan sebuah penilaian kepada hubungan ini, sedang menilai ke manakah arah tuju hubungan ini. Dan saya melihatkan kepada kad ketiga di sini, beberapa di antara kamu masih lagi belum mempunyai ikatan yang sah. Maksudnya pembacaan hari ini adalah untuk semua jenis hubungan ya teman-teman. The Void menunjukkan beberapa di antara kamu masih lagi belum mempunyai ikatan yang sah, belum bernikah, belum bertunang dan sebagainya. Untuk kamu yang single, untuk kamu yang sudah berpasangan dan cinta LDR ya, long distance relationship. Di sini kita ada focus, bottom of the deck. Baik teman-teman, saya melihatkan beberapa di antara kamu juga sedang memfokuskan kepada hubungan ini. Sedang memikirkan cara membuat sebuah penilaian untuk melihat ke manakah arah tuju hubungan ini. Dan seperti saya katakan tadi, beberapa di antara kamu cinta baru saja berputik. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh. Kita akan menggunakan meja arkana di sini untuk melihatkan apakah energi utama hubungan ini. Kerana 22 buah kad daripada meja arkana ini akan menarik energi dengan lebih tepat ya. Baik teman-teman, kita lihatkan. Apakah main energy ataupun energi utama hubungan ini? Teman-teman, di sini ada the star ya. Kita ada Aquarius hadir dengan begitu kuat. Ini adalah energi utama hubungan ini. Aquarius hadir dengan begitu kuat. Di sini kita ada Hierophant, bottom of the deck. Energi Taurus juga hadir ya teman-teman. Taurus dan Aquarius hadir dengan kuat. Baik teman-teman, kita akan lihat lagi. Saya akan cuba menarik energi ini dengan tepat. Dengan siapakah kamu berdealing saat ini? Atau siapakah yang sedang kamu fikirkan saat ini? Kita akan lihat dengan jelas nanti ya. Thank you.
Dengan siapakah kamu berdealing saat ini? Sebentar tadi ada dua kad yang terbuka ya, sejenak. So saya tidak mahu membukanya ya, kerana ada dua kad yang melekat. Dengan siapakah kamu berdealing saat ini? Wow, teman-teman. Baru kita nak memulakan pembacaan di sini ya. Card The Devil ini sudah pun keluar. Tak mengapa ya teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh. Dengan siapakah kamu berdealing saat ini? Kita ada The Strength. Siapakah yang sedang kamu fikirkan saat ini? Kita ada Ace of Wands. Baik teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, beberapa di antara kamu baru saja memulakan perhubungan ini. Maksudnya ini adalah perhubungan yang baru ya, untuk beberapa di antara kamu, tidak semua. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada Page of Pentacles. Energi terkuat di sini adalah Aquarius, Taurus, Capricorn, Leo. Yang terkuat ya, untuk pembacaan hari ini. Baik teman-teman, saya melihatkan hubungan yang begitu kuat dari segi keterikatan. Sama ada kamu masih lagi berhubungan dengan seseorang ini, ataupun sudah terpisah, ataupun sudah tidak berkomunikasi. Apapun itu ya teman-teman, kamu sesuaikan pembacaan ini dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Saya merasakan ada keterikatan yang begitu kuat antara kamu dan si dia di sini. Tak mengapa teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh menggunakan kad ini ya. Kamu cuba fokuskan terus energi kamu kepada seseorang di sini. Kita akan membuka semua kad dan saya akan membacanya satu persatu. Dengan siapakah yang kamu berdealing saat ini? Dan bagaimana perjalanan hubungan ini? Dengan siapa kamu berhubung saat ini? Dan bagaimanakah perjalanan hubungan ini? Kita ada Page of Swords. Nine of Wands. Six of Pentacles. Page of Pentacles. Kita ada dua Page of Pentacles di sini ya teman-teman. Kita ada Three of Swords. Wow, nampaknya teman-teman cinta segitiga, cinta terlarang juga hadir. Pihak ketiga ini tidak selalu melibatkan selingkuhan ya teman-teman. Kadang-kala mungkin pihak ketiga ini adalah orang tua yang tidak mendukung perhubungan ini, ataupun kamu mendapat bantahan ya daripada keluarga yang menjadi pihak ketiga secara tidak langsung. Baik teman-teman, kita akan lihat kali sini ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu memang mempunyai keterikatan yang begitu kuat dengan seseorang di sini ya. Dan saya merasakan teman-teman, kamu berhubung dengan seseorang yang sangat-sangat mencintai kamu di sini. Maksud saya bagaimana teman-teman? Perasaan dia kepada kamu teman-teman sangat dalam ya. Sangat dalam. Seseorang ini, King of Cups ini, mempunyai perasaan yang sangat besar. Hasrat yang sangat besar dengan kamu. Dan cinta dia kepada kamu sangat dalam.
sangat terobsesi, kuat cemburu, dan dari sisi yang lainnya dia seorang yang sangat-sangat sensitif. Dia seorang sosok yang sangat sesuai untuk dijadikan suami. Ya. Dia ada kriteria ataupun ciri-ciri seorang suami ataupun isteri yang baik di sini. Dia seorang yang sangat suka memberikan kamu perhatian, sangat mengambil berat tentang kamu dan senantiasa akan mengambil berat walaupun perkara itu sekecil mana, ya teman-teman. Ya. Perasaan dia sangat dalam, sangat besar kepada kamu. Dia sangat tergila-gilakan kamu, sangat terobsesi kepada kamu. Kerana kita ada Three of Swords di sini dan kita juga ada The Devil di sini, ini juga mengindikasikan cinta segitiga dan cinta sembunyi-sembunyi ataupun cinta terlarang, ya. Dalam pembacaan hari ini, semua cinta wujud di sini, ya, semua jenis hubungan. Teman-teman, saya melihatkan seseorang ini, saya tidak pasti sama ada kamu dengan dia sudah tidak berkomunikasi ataupun tidak berhubungan, ya, ataupun saling menarik diri. Saya tidak begitu pasti dengan keadaan hubungan kamu saat ini, tetapi seseorang ini masih memantau kamu, masih stalking kamu kerana perasaan cinta dia yang begitu kuat kepada kamu. Di sini ada keterikatan. Ini yang sedang terjadi sekarang, ya. Sama ada ghosting ataupun tidak, dia masih memantau kamu, curi-curi, selidik tentang kamu saat ini, mencari tahu tentang keberadaan kamu, tentang keadaan kamu, kabar kamu, sama ada melalui social media ataupun melalui rakan-rakan, ya, ataupun melalui keluarga terdekat dan sebagainya. Masih ingin mencari tahu keadaan kamu. Dan saya juga merasakan kamu berdealing dengan seseorang di sini, ya. Walaupun cinta dia sangat besar dan sangat dalam kepada kamu, buat masa ini teman-teman, dia belum sedia untuk berkomitmen dengan kamu di sini. Dia masih belum bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Masih ingin mengambil hubungan ini secara perlahan. Walaupun dia melawan arus, ya teman-teman. Melawan arus untuk melawan segala rintangan yang ada. Kerana perasaan dia kepada kamu di sini sangat besar. Maaf ya teman-teman, suara saya, hidung saya sedang tersumbat, ya, kerana saya mengalami allergic ataupun rhinitis, ya. Saya mengalami keadaan ini apabila ada perubahan cuaca dan apabila hidung saya mulai tersumbat, suara saya akan sedikit bertukar. Maaf ya teman-teman, saya harap penjelasan saya tetap jelas, ya teman-teman. Kamu juga berhubungan dengan seseorang, ya teman-teman, yang agak kaku di dalam hubungan ini, berfikiran sedikit kolot, ya. Mempunyai old-fashioned minded person. Dia berkeagamaan, beribadah, mempunyai ibadah yang baik, tetapi mempunyai ketetapan cara yang tertentu. Kerana kita keluar lagi kad Hierophant di sini, ya. Dan walau apapun itu, dia mencintai kamu dengan perasaan yang sangat dalam. Tetapi teman-teman, dia agak kaku di sini. Agak sukar untuk dia mengekspresikan perasaan dia dan agak sukar untuk dia datang kepada kamu secara mendadak. Kedatangan dia itu akan ada, tetapi seperti small steps, ya, perlahan-lahan, step by step. Pergerakan dia itu begitu berhati-hati. Kamu berdiri dengan seseorang yang tidak sukakan kepada kegagalan. Kejayaan itu sangat penting kepada si dia. Sekecil mana pun dia tidak ingin gagal. Dia tidak suka kepada kegagalan ataupun tidak suka kepada ketidakadilan. Teman-teman, perasaan dia kepada kamu begitu terobsesi. Dan juga saya merasakan kamu juga berdiri dengan seseorang yang begitu tahan banting, ya. Sangat tahan banting. Dia sedang mengontrol, ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sedang mengontrol, mengawal emosi, mengawal perasaan dia kepada kamu. Seolah-olah dia menyorokkan, menyembunyikan perasaan dia kepada kamu. Tetapi dia masih ingin belum berserah, ya teman-teman. Nine of Wands di sini menandakan dia masih berdiri, ya. Dia masih ingin mempertahankan hubungan ini walaupun dalam keadaan lelah, keadaan begitu letih. Mungkin bukan sahaja daripada sisi kamu yang tidak dapat melihatkan kejelasan di dalam hubungan ini, dia juga begitu. Dia juga memperlihatkan sama ada dia harus bertindak di dalam hubungan ini ataupun menarik diri. Teman-teman, dia masih berdiri untuk mempertahankan hubungan ini. Tetapi saya merasakan buat ketika ini, ya, sama-sama saling menarik diri untuk membuat sebuah penilaian, to assess the condition, bagaimanakah hubungan ini akan develop, akan progress dengan secara natural. Maksudnya begini teman-teman, tanpa kamu mengontrol, tanpa dia mengontrol, sama-sama membiarkan ia mengalir saja. Dia ingin melihatkan
Bagaimanakah arah tuju hubungan ini? Saya dapat melihatkan di sini ya teman-teman, daripada sisi yang lainnya, ada yang berbagi kasih di sini. Sama ada kamu berhubungan dengan mantan kamu, ataupun seseorang ini masih single, ada yang berbagi kasih di sini. Sama ada kamu yang sudah berpasangan, ataupun dia yang sudah berpasangan, ataupun kedua-duanya. Kerana ada berbagi kasih dengan cara tidak seimbang di sini. Dari sisi yang lainnya, kamu berdiri dengan seseorang yang sedang berdaya tahan, ingin mengimbangkan keadaan keuangan si dia. Lantas itu juga menerangkan kenapa tindakan dia ke kamu begitu perlahan ataupun sangat berhati-hati. Kamu berhubungan dengan seseorang yang daripada segi perasaan ya teman-teman, sangat bergairah kepada kamu. Maksud saya begini teman-teman, dari segi perasaan sangat kukuh, sangat tergila-gilakan kamu. Tetapi daripada segi tindakan, dia sangat berhati-hati, mengambil masa untuk datang ke kamu. Di sini kita ada dua page of pentacles di sini ya teman-teman. Dua page of pentacles terbuka di sini, yang menunjukkan seseorang, seseorang ini begini teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk membalas budi baik kamu di sini. Ada keinginan si dia untuk membalas budi baik kamu di sini. Saya merasakan beberapa di antara kamu di sini teman-teman banyak membantu dia, dan ada keinginan kuat di dalam hatinya si dia untuk membalas budi kamu. Dan apabila sampai setakat ini dia tidak mampu memberikan kamu sesuatu, maknanya membalas semula budi baik kamu, dia merasa begitu minder, lantas menarik diri. Dia tidak mahu kamu saja menjadi seseorang yang memperjuangkan hubungan ini. Kamu saja seseorang yang sentiasa memberi di sini, dan pemberian itu tidak seimbang. Dia merasa begitu minder teman-teman, merasakan dia merasakan sedar diri ya teman-teman. Dia seorang yang sedar diri, seseorang yang tahu atur cara, Hierophant di sini ya. Dan dia merasakan sekiranya kamu memberikan dia sesuatu, dia juga harus memberikan kamu sesuatu. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang bertutur kata dengan sangat perlahan. Tona suaranya sangat lembut, dia sangat perlahan, dan tutur bicara dia sangat lembut. Kadang-kadang kamu menghadapi masalah untuk mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan, kerana suara dia begitu sangat lembut dan tona dia sangat rendah. Dan dia tahu cara ya teman-teman, dia seseorang Hierophant yang sedar diri. Dia sedar diri teman-teman, apabila kamu sering memberi di sini, dia merasakan begitu malu, kerana dia merasakan pemberian itu tidak seimbang. Dia juga ingin memberikan kamu sesuatu. Dan apabila kamu senantiasa memberi, memberi dan memberi, dia lantas menarik diri teman-teman. Dia merasa begitu minder, begitu humble ya, rendah diri, begitu malu kerana dia tidak dapat memberikan kamu sebanyak yang kamu telah memberi kepada dia. Di sini teman-teman, saya merasakan hubungan kamu dan dia ya, hubungan kalian ya. Kamu banyak memperjuangkan dia, dan kamu banyak memotivasikan dia. Kamu banyak memberi semangat kepada dia, dan kamu juga banyak membantu dari segi material. Lantas seseorang ini yang sedar diri ya, merasa begitu minder dan ingin menghentikan semua ini. Kad utama terbuka di sini ya teman-teman. Ada beberapa di antara kamu cinta baru saja berputik, baru tahap pengenalan. Maksud saya, baru saja tahap untuk mengenali satu sama lain. Cinta masih berbunga-bunga. Dan beberapa di antara kamu sudah mengenali satu sama lain agak lama, tetapi beberapa di antara kamu di sini masih tidak mempunyai ikatan sah. Dan beberapa pula sedang membuat penilaian. Saya repeat ya teman-teman supaya kamu dapat tangkap jalan cerita di sini. Teman-teman, cinta dia kepada kamu begitu bergairah. Kamu sangat penting di matanya si dia ini. Dia senantiasa bersemangat apabila memikirkan kamu, apabila adanya kehadiran kamu, kedatangan kamu daripada segi berita ataupun pertemuan secara langsung, ataupun just kabar daripada kamu melalui telefon, WeChat, WhatsApp dan sebagainya. Dia merasakan begitu bersemangat. Teman-teman, saya merasakan banyak yang disembunyikan oleh si dia di sini. Maaf ya teman-teman, hidung saya memang tersumbat. Dan saya harus meneruskan pembacaan di sini. Teman-teman, dia ingin ya teman-teman, sangat ingin memberikan satu tindakan yang nyata kepada kamu. Kerana cinta dia kepada kamu teman-teman, sama ada hubungan ini terjeda ataupun tidak, sama ada long distance relationship, terpisah, berjarak ataupun sebagainya, ghosting, dia masih
merasakan api cinta itu pada kamu. Dan maksud saya, teman-teman, begini ya, cinta dia semakin bertumbuh, teman-teman. Cinta dia kepada kamu semakin bertumbuh. Seperti kamu lihat di sini ya, di wands ini kamu boleh melihatkan daun-daun yang tumbuh. Cinta dia kepada kamu semakin bertumbuh dan semakin mendalam. Saya merasakan energi orang ini ya, teman-teman, datang dan pergi. Ada kalanya dia klin-plan ya, teman-teman, tidak tegas, tidak tahu apa yang harus diperkatakan kepada kamu. Kerana dia tahu, teman-teman, dia sedar diri. Dia tahu kamu inginkan kejelasan di dalam hubungan ini. Tetapi dia pelin-pelan. Dia tidak dapat memberikan kamu sebuah kejelasan kerana dia sendiri belum bersedia. Sama ada daripada segi kerjaya, kehidupan seharian si dia, dia belum bersedia, teman-teman. Dan apabila kamu meminta kejelasan itu daripada dia, dia tidak dapat memberikan itu. Cara terbaik, kabur, teman-teman. Cara terbaik, ghosting. Cara terbaik, mendiamkan kamu. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk handle kamu di sini. Kamu datang dan datang kepada dia. Dan semakin kuat kedatangan kamu kepada dia, semakin kuat perjuangan kamu kepada dia, dia semakin takut. Semakin tidak pasti bagaimanakah cara untuk menghandle perhubungan ini, keadaan ini, dan dia tidak tahu bagaimana untuk menghandle kamu di sini. Dari sisi yang lain, teman-teman, apabila ada ghosting, sedikit komunikasi, mendiamkan diri, saya merasakan dia tidak bahagia, teman-teman. Dan in fact ya, teman-teman, dia merasakan kerinduan yang besar apabila tidak berkomunikasi dengan kamu di sini. Apabila saling mendiamkan diri, kerana mungkin dia yang mendiamkan diri dahulu ya, kerana dia tidak tahu menghandle hubungan ini, dia merasakan kerinduan yang besar. Dan apabila sudah ada rasa malu, teman-teman, dia tidak tahu bagaimanakah cara untuk memulakan komunikasi itu kepada kamu dahulu. Ini pesanan semesta kepada kamu. Sesuatu yang dia tidak sampaikan kepada kamu. Tetapi dia sedar, teman-teman. Dia seorang yang sedar diri. Teman-teman, apabila kamu mendiamkan dia, teman-teman, walaupun di sini tidak ada card tower, dia hancur, teman-teman. Egonya sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, dan dia tidak mahu menunjukkan kerinduan dia untuk berbicara dengan kamu. Dia rindukan suara kamu, dia rindukan kehadiran kamu. Dia tidak mahu menunjukkan itu. Dia terlalu ego di sini. Terlalu kuat cemburu, terlalu posesif, terlalu ego. Dan masih ego sehinggalah kini ya, teman-teman. Dan apabila egonya terlalu tinggi, dia tidak dapat menurunkan egonya walaupun dia cuba. Dia mempunyai energy dominan yang sangat kuat di sini. Dan saya merasakan kamu mempunyai the divine feminine ya, dan dia divine masculine. Tetapi ada keinginan, teman-teman. Dia merasa dia ingin memberikan kamu sesuatu. Dia tidak tahu bagaimana untuk membalas budi baik kamu di sini. Lantas, seperti saya katakan tadi, cara terbaik, cara tercepat, yang paling cepat untuk handle kamu di sini, kabur, teman-teman. Mendiamkan diri. Tetapi lebih lama dia mendiamkan kamu, lebih lama dia, lebih banyak dia merindukan kamu di sini. Maksud saya, lebih kuat dia melarikan diri daripada kamu, mendiamkan diri daripada kamu, maka lebih kuat perasaan cinta dia, kegairahan dia kepada kamu, lebih terobsesi, banyak memikirkan kamu di sini. Teman-teman, di sini kita ada kad utama, The Star. Seseorang di sini sedang dalam energi pemulihan ya. Dia ingin mendapatkan bimbingan, petunjuk daripada Yang Maha Berkuasa di atas hubungan ini, kerana dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak mahu melukakan kamu. Dan dia tahu ya, teman-teman, walaupun dia mendiamkan kamu dengan secara tidak sengaja, ini akan melukakan kamu. Tetapi dia merasakan ini adalah cara terbaik untuk dia mendiamkan sahaja, walaupun ini melukakan kamu. Itu bukan niat dia. Sekarang ini, teman-teman, dia sedang cuba membuat sebuah penilaian di dalam hubungan ini, sedang berpasrah, sedang menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Dia ingin mendapatkan satu petunjuk daripada Tuhan. Apakah tindakan seterusnya? Apa yang harus dilakukan di sini? Kerana saya melihatkan, teman-teman, kamu juga mendiamkan diri di sini. Saling ghosting ya, satu sama lain. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu tidak berkomunikasi antara satu sama lain.
Dan apabila tidak ada berita daripada kamu, dia masih sehingga saat ini, teman-teman, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kerana kamu adalah penyemangat si dia. Dengan kamu, dia merasakan inspirasi. Dan sekarang ini, teman-teman, wujudlah kerinduan daripada dia di sini. Kita lihatkan, teman-teman, apakah pesan alam semesta selanjutnya di dalam hubungan cinta kamu dan dia di sini? Apakah pesanan alam semesta di dalam hubungan ini yang sedang sebegini rupa, ya? Beberapa di antara kamu walaupun cuba memfokuskan kepada kerjaya, dia juga begitu. Tetapi tidak dapat melarikan diri, ya, apabila kamu memfokuskan kepada kehidupan seharian, kepada kerjaya, kamu cuba mengalihkan perhatian kamu, balik-balik fokus itu akan datang ke dalam hubungan ini. Apabila tibanya waktu malam, seolah-olah kamu dengan dia terkoneksi, teman-teman. Kerana ada, sama ada kamu suka ataupun tidak, teman-teman, energy devil ini merupakan sebuah keterikatan. Saling terikat. Kamu dengan dia seolah-olah terantai, teman-teman. Dan apabila kamu menarik diri, dia juga begitu. Tidak mahu lagi memikirkan satu sama lain. Keterikatan itu akan menarik kamu dan dia secara otomatis. Kita lihatkan pesanan-pesanan daripada alam semesta mengenai hubungan ini. Dia masih stalking kamu di sini, teman-teman. Tetapi tindakan dia kepada kamu sangat perlahan, sangat berhati-hati. Di sini ada motivation. Alam semesta ingin memberitahu kamu, teman-teman, dia masih bermotivasi untuk mengejar kamu di dalam hubungan ini. Masih ada motivation, ya. Kerana apabila dia sering memikirkan kamu di sini, apabila wujudnya kerinduan itu, dia termotivasi untuk mengejar kamu di sini, teman-teman. Kerana kegairahan dia yang sangat kuat, ya. Teman-teman, dari sisi yang lainnya, teman-teman, saya merasakan ketika ini, saat ini, ya, dia sedang terbebani dengan sesuatu, teman-teman, dan dia menyembunyikan itu daripada kamu. Niat dia baik, teman-teman. Dia tidak mahu kamu risau. Dia tidak mahu kamu terbebani. Dia dapat merasakan apabila dia memberitahu kamu yang dia sedang mengalami masalah. Sebagai contoh, mungkin mengalami masalah kewangan. Kamu akan datang membantu, teman-teman. Dan dia seorang yang sedar diri. Dia tidak mahu lagi kamu terus-terusan membantu dia di sini. Sebab itu dia lebih mendiamkan diri. Teman-teman, daripada sisi yang lainnya, saya harus memberitahu kamu ini. Sangat penting, ya. Kamu dengarkan baik-baik. Saya merasakan energi yang agak pelik hari ini, teman-teman. Daripada pembacaan hari ini, ya, saya merasakan cinta seseorang ini kepada kamu semakin bertumbuh. Dan dia cuba mengelakkan itu daripada terjadi. Apakah ini adalah cinta terlarang? Cinta segitiga? Dan seolah-olah dia merasakan perbuatan dia salah, teman-teman. Dan apabila dia dapat tahu yang cinta dia kepada kamu semakin mendalam, dia berasa takut, teman-teman. Dan apabila perhatian yang kamu berikan kepada dia semakin banyak dan semakin mendalam, dia kabur. Dia takut bukan kerana dia tidak menghargai cinta kamu. Tidak, bukan begitu, ya, teman-teman. Dia merasa takut dengan perasaan dia sendiri. Kerana cinta dia kepada kamu semakin mendalam. Dan dia takut dia akan terluka dan dia akan melukakan kamu secara tidak langsung. Dan dia tidak mahu itu yang jadi akhirnya. Dan apabila dia telah tersedar dan cinta dia, perasaan dia begitu besar, ya, seperti King of Cups di sini, dia takut lantas kabur. Dan dia merasakan ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri dan mendiamkan kamu. Dia sedar, teman-teman, kamu sangat terluka di sini. Kerana kamu dan dia masih terkoneksi, kerana ada rantai yang mengikat kamu kamu dan dia di sini. Walaupun beberapa di antara kamu tiada ikatan sah, tetapi secara batinnya kamu dengan dia terikat dengan rantai, teman-teman. Dan apabila dia menyedari perasaan dia begitu besar kepada kamu, dia kabur. Dia memilih untuk kabur kerana dia takut dengan kewujudan perasaan cinta dia yang begitu besar kepada kamu. Apa yang pelik di sini, teman-teman, yang saya harus memberitahu kamu, dia belum pernah merasakan perasaan sebegini besar dengan cinta-cinta dia yang sebelumnya. Dia belum pernah mengalami pengalaman cinta yang seperti ini. Lantas dia bertindak untuk mendiamkan diri, ghosting dan kabur. Tetapi semakin dia kabur, semakin dia diam, semakin terobsesi perasaan dia kepada kamu. Teman-teman, kita lihatkan lagi, ya, pesanan alam semesta kepada kamu hari ini. Teman-teman, maaf, ya, hidung saya sangat tersumbat dan saya ingin memberikan pembacaan ini kepada kamu tanpa tergendala. Saya akan cuba, teman-teman, ya, saya akan cuba.
Alergi ini semakin menjadi-jadi ya. Saya sebelum ini saya telah mengambil ubat, tetapi mungkin mengambil masa ya untuk ubat alergi, ubat alahan itu untuk bertindak. Saya rasa mengambil masa. Di sini ada celebration, teman-teman. Seseorang ini sangat merindukan kamu, teman-teman. Saya merasakan kamu pernah makan barang ya, pernah keluar berjalan-jalan bersama dengan si dia, dan dia sangat-sangat merindukan apa-apa yang pernah kamu celebrate dengan dia di sini. Teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat menghargai apapun kamu berikan kepada dia. Dan yang penting sekali, teman-teman, dia mengingati semua itu. Walaupun sekecil mana pemberian kamu. Katakanlah kamu pernah keluar makan barang dengan dia, berjalan-jalan. Dia mengingati semua itu. Dan dia merindukan semua itu. Pada dia itu adalah satu celebration. Sesuatu yang kamu raikan dengan dia. Dan perasaan cinta dia dengan kamu begitu dalam dan kuat. Dan sekarang ini, teman-teman, alam semesta ingin memberitahu kamu ya, jika kamu dengan dia saling ghosting, inilah yang sedang dirindukan. Ada sebuah kerinduan yang begitu besar daripada si dia ini untuk berbicara dengan kamu, untuk bertemu kamu semua. Dia hilang motivasi, teman-teman, tanpa bertemu dengan kamu, tanpa berbicara dengan kamu, tanpa mendengar suara kamu. Dia sudah tidak bersemangat lagi. Dan saat ini, teman-teman, dia sedang menggunakan segala tenaga dia untuk mengontrol ya keadaan emosi dia kepada kamu yang sedang meledak-ledak. Dia cuba mengontrol perasaan cinta dia kepada kamu. Kita lihat lagi, teman-teman. Dari sisi yang lainnya, saya tidak tahu, teman-teman. Mungkin ini adalah hubungan toksik ya. Tetapi daripada sisi perasaan si dia, even ya, teman-teman, jikalau dia sudah pun melukakan perasaan kamu ya, di sini saya sangat bersimpati, tetapi saya merasakan kesian kepada perasaan si dia saat ini ya. Kerana perasaan ini sangat mendalam ya. Kerinduan ini sangat besar. Kita lihat lagi. Life energy. Teman-teman, seseorang ini memang sedang berpasrah. Dia seolah-olah sudah ingin berputus asa di dalam hubungan ini ya. Seolah-olah dia tidak tahu lagi, teman-teman, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Seolah-olah dia hanya menunggu petunjuk daripada Tuhan, daripada alam semesta. Dan alam semesta sedang menyampaikan pesanan-pesanan ini kepada kamu. Kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat ego dan tidak mungkin dia akan menyatakan semua ini kepada kamu. Dan dia sedang melihatkan, sedang membuat penilaian dengan sedalam-dalamnya. Kerana ingin melepaskan kamu di sini agak sukar ya, teman-teman. Dia seseorang yang tahu atur caranya, seorang yang sedar diri, dan dia tidak tahu bagaimana untuk membalas budi kamu di sini. Sehinggalah dia dapat meyakinkan diri dia dari segi keuangan dan sebagainya, dia akan datang kepada kamu. Kedatangan dia kepada kamu itu pasti, teman-teman. Tetapi pergerakan dia sangat perlahan. Sehingga dia dapat meyakinkan diri dia semula, dapat bangkit semula dari segi keuangan, emosi dan sebagainya, bersemangat semula, dan dia akan datang kepada kamu. Buat saat ini, teman-teman, ini hanya di fikirannya sahaja. Dan dia, teman-teman, sangat merindukan perbualan dengan kamu di sini. Ada sebuah kerinduan yang sangat besar. Bottom of the deck di sini flourish. Teman-teman, perasaan dia kepada kamu masih seperti blossoming di sini ya. Perasaan dia kepada kamu masih berbunga-bunga, teman-teman. Teman-teman, kita lihatkan. Apakah pesanan daripada leluhur kamu? Pesanan daripada malaikat pelindung? Pesanan daripada alam semesta kepada kamu di dalam hubungan ini, untuk kamu juga yang sudah buntu ya, sudah lelah dan tidak mahu meneruskan lagi. Apakah pesanan-pesan yang harus kamu dengarkan? Jika kamu ingin melepaskan, maafkan saja, teman-teman. Apabila kamu memaafkan seseorang ini, maka hilanglah rasa keras itu dari hati kamu. Jika kamu memaafkan dia, kerana kamu begitu marah, begitu hampa dalam hubungan ini, keluarlah batu keras itu daripada hati kamu. Dan kamu dapat meneruskan hidup kamu dengan baik. Itu saranan saya. Teman-teman, kita lihatkan pesanan-pesanan dari alam semesta, malaikat pelindung, dan leluhur kamu di sini. Improving health. Teman-teman, apabila kamu fokuskan ya kepada kebaikan, maka kesihatan kamu dan kesihatan si dia juga akan bertambah baik. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu dan dia di sini ya, begitu susah hati, begitu tertekan dengan keadaan hubungan kamu dan dia, hubungan kalian di sini. Kamu dengan dia mengabaikan keadaan kesihatan kamu masing-masing. Kamu harus lihatkan dengan cara yang positif, sama ada memaafkan satu sama lain. Dan apabila memaafkan saja ya, itu tindakan yang pertama, telah pun dapat membantu
kepada kebaikan perhubungan ini dan juga kebaikan kepada kesehatan kamu dan dia di sini. Kita lihat lagi teman-teman. Pesanan daripada alam semesta yang harus kamu dengarkan. Mungkin dari leluhur kamu, malaikat pelindung dan sebagainya. Perfect timing. Teman-teman, saya rasa ini merupakan masa ataupun waktu yang tepat. Jika kamu tergerak untuk menghubungi si dia dulu. Tak perlu menaruh harapan teman-teman. Tak perlu begitu bermanja-manja dengan si dia di sini. Kamu hanya boleh telefon dia ataupun menanyakan kabar yang kecil ya. Seolah-olah satu texting yang kecil kamu hantar kepada dia melalui WhatsApp dan kamu hanya bertanyakan apa kabar kamu sekarang. Cuba maintainkan ya. Cuba mengekalkan persahabatan yang baik. Tanyakan kabar. Ini adalah saat yang paling sesuai. Mengikut kata malaikat pelindung kamu. Kerana mungkin seseorang di sini tak sihat ya teman-teman, kita tidak tahu. Kalau kita saling mendiamkan satu sama lain, kita tidak tahu kondisi kesihatan seseorang ini. Sama ada seseorang ini telah pun melukakan perasaan kamu dengan begitu dalam. Saya rasa teman-teman, tiada salahnya. Kerana kamu berjiwa besar di sini. Kamu mempunyai hati yang baik. Bertanyakan kabar. Tanpa bertanya, tanpa memulakan satu komunikasi, walaupun kecil ya. Kamu tidak akan tahu kabar dia di sana, teman-teman. Kamu tidak akan rugi apa-apa kerana kamu merupakan seorang yang baik. Kamu seorang yang lebih dewasa daripada dia. Apabila kamu menurunkan ego kamu, kamu lebih dewasa daripada seseorang ini. Kerana kamu berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat tidak mahu menurunkan egonya. Daripada sisi yang lain, teman-teman, dia juga merupakan seorang yang sangat kaku, sangat dingin. So, bagaimanakah dia akan membuatkan tindakan ini? Untuk menanyakan kabar kamu dahulu. Saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang saat ini tidak sehat, teman-teman. Kita tidak tahu kondisi kesihatan si dia. Kita lihat lagi, teman-teman, pesan yang harus kamu dengarkan. A year from now. Wow, teman-teman. Beberapa di antara kamu, ya, hubungan ini akan bergerak dengan begitu perlahan. Ya. Tetapi setahun daripada sekarang, akan ada sebuah kejelasan. Kabar berita yang baik. Apakah seseorang ini memerlukan setahun untuk menjayakan kerjaya dia? Memerlukan masa setahun untuk bangkit daripada pandemik ini? Mungkin hilang pekerjaan, tidak stabil daripada segi keuangan dan memerlukan masa yang begitu lama ya, setahun untuk bangkit kembali. Teman-teman, bottom of the deck. Tengok teman-teman, peaceful resolution. Malaikat pelindung menyarankan, alam semesta menyarankan kepada kamu supaya berdamailah. Sama ada kamu dengan dia ya, akan ada satu keterikatan. Maksud saya bukan dari segi batin ya teman-teman. Sama ada kamu dengan dia jadi ataupun tidak di dalam hubungan ini. Berdamailah. Kerana kamu tidak akan tahu apa kabar seseorang ini di sana. Jika kamu dengan dia saling ego dan tidak mahu memulakan sebuah komunikasi yang kecil. Bertanyakan kabar teman-teman. Di sini malaikat pelindung dan juga alam semesta menyarankan peaceful resolution. Cuba berdamai teman-teman, cuba bertanyakan kabar. Saya tidak tahu teman-teman, kata putus itu berada di tangan kamu. Ya. Jika kamu masih lagi marah, ya masih lagi ngambek, itu terpulang kepada kamu. Tetapi daripada segi saranan saya sebagai reader, ya, suka ataupun tidak teman-teman, apabila keluarnya kad devil di sini, kamu dengan dia suka ataupun tidak memang akan ada satu keterikatan yang agak sukar untuk memutuskan kamu dengan dia di sini. Teman-teman, kita lihat lagi pesanan daripada alam semesta. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu merasakan kamu berada di sebuah persimpangan dan kamu tidak pasti apa yang harus kamu lakukan. Seolah-olah kamu juga berbelah bagi, ya, masih geram dan marah dengan si dia di sini kerana kamu begitu lelah. Kita lihatkan apakah saranan alam semesta. Pesanan alam semesta yang harus kamu dengarkan. Rise and shine. Teman-teman, bersikap positiflah. Bangkit dan menyerlah. Jangan berada dalam keterpurukan ini. Jangan senantiasa on and on berada dalam kemarahan kamu, ketidakpuasan hati kamu. Bangkit daripada kelelahan ini. Kerana keadaan ini, ya, kelelahan ini sebenarnya vice versa, teman-teman. Bukan kamu saja. Seseorang ini, the Hierophant, memperlihatkan kepada kamu dia baik-baik sahaja. Kerana ego, teman-teman. Tetapi dia juga seperti kamu. Sedang dalam keterpurukan. Sedang dalam sebuah kerinduan yang besar. Sedang dalam kelelahan. Tidak yakin. Tidak tahu sama ada kamu masih mencintai dia. Perasaan kamu kepada dia masih sama ataupun tidak. Dia juga begitu teman-teman.
dia seolah-olah how do you say that? Dia berulang alik ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, ulang alik teman-teman. Dia masih belum menemukan tempat yang harus dia berdiri, begitu teman-teman. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan di dalam hubungan ini. Dia juga lelah. Dan teman-teman, saya dapat merasakan ya, beberapa di antara kamu ya, berdiri dengan seseorang yang sedang terbebani teman-teman. Terbebani daripada segi emosi dan juga kerjaya kehidupan dia. Mungkin dia harus menanggung keluarga dia. Kita tidak tahu ya. Saya tidak tahu sama ada kamu berdiri dengan seorang yang jomblo, single, ataupun sudah berpasangan. Tetapi apa yang pasti teman-teman, dia sedang dibebani dengan keadaan keuangan. Dan cinta dia kepada kamu begitu membesar ya. Semakin hari semakin besar cinta dia kepada kamu. Dan ini teman-teman menakutkan si dia teman-teman. Dia takut seperti tikus teman-teman. Dia tidak tahu sama ada dia harus melayani perasaan ini ataupun tidak. Adakah kerana kamu sudah berpasangan, cinta bersegi-segi, dan dia merasakan dia mempunyai ketetapan cara ya, kerana kamu berdiri dengan seorang yang sangat baik ibadahnya. Sering mendoakan kamu teman-teman di sini. Walaupun tiada komunikasi, dia sering mendoakan kamu di sini. Itulah sebabnya alam semesta, leluhur dan malaikat pelindung menyarankan supaya kamu berdamai dengan dia. Saling maaf bermaafan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Kamu harus melihat dari sisi positif. Wow, teman-teman, lihat teman-teman dengan jelas. Let go of your past. Jangan mencampur adukkan experience buruk kamu dalam cinta. Mungkin dengan mantan kamu, kamu mempunyai pengalaman yang begitu pahit. Dan apabila kamu combine ya, dengan pengalaman sekarang, kamu mencampur adukkan semua itu seperti rojak. Kamu mencampur adukkan pengalaman buruk dengan mantan, pengalaman buruk cinta kamu dengan seseorang yang lepas, kekasih lalu, dan dengan perhubungan kini, dan jadilah satu energi negatif yang begitu besar. Dan ini tidak akan membantu kamu. Alam semesta menyarankan, let go of your past. Kamu harus mula menukarkan cara kamu berfikir di sini. Bila kamu menukarkan cara pemikiran kamu di sini, kamu akan rise and shine. Kamu akan bangkit semula dengan versi yang lebih baik. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Think positively, teman-teman. Lihat, ini kad yang terbuka di sini, teman-teman. Kamu harus berfikir dengan baik. Jangan terlalu mengikutkan emosi saat kamu ya. Semarah mana pun kamu di sini, teman-teman. Alam semesta menyarankan kamu mengetepikan perasaan itu. Pergi ke sebuah tempat yang tenang. Fikir dengan baik. Jangan gunakan emosi. Gunakan akal fikiran kamu. Lihatkan hubungan ini secara keseluruhannya. Lihatkan segi-segi yang kamu missed, yang kamu tidak lihatkan dengan secara detail. Kerana kamu berdiri dengan seseorang, teman-teman, dan saya boleh pastikan ini, dia melihatkan segala-galanya dengan detail. Dan kamu juga harus begitu. Itu yang menyebabkan ghosting, saling mendiamkan satu sama lain di sini. Dan alam semesta menyarankan, think positively terhadap perbaikan hubungan ini. Kita lihat lagi teman-teman. Pesan-pesan yang harus kamu dengarkan. Teman-teman, normal is boring. Hidupan kamu sekarang ini begitu bosan teman-teman. Apabila kamu begitu fokus dengan negativity, dengan keadaan hubungan ini, dan kamu masih melakukan sesuatu yang kamu sering lakukan, maka jadilah kebosanan yang wujud di dalam kehidupan kamu seharian. Dan apabila wujudnya kebosanan itu, kerana normal is boring teman-teman, kamu akan mula berfikiran negatif. Teman-teman, ambil satu semangat baru. Kerana di sini ada card the star. Aquarius hadir dengan begitu kuat. Akan ada harapan di dalam hubungan ini. Akan ada sebuah pencerahan, bimbingan daripada Tuhan. Itulah apa yang card star ini menyatakan di sini. Dan seseorang di sini, sama ada kamu marah dengan dia ataupun tidak, dia masih merindukan kamu. Masih mengharap, teman-teman. Kita lihatkan card terakhir. Pesanan yang harus kamu dengarkan di sini. Teman-teman, you are unique. Kamu ini sangat special bagi si dia. Tadi daripada awal saya ada menyatakan ya teman-teman. Perasaan yang kamu berikan kepada dia teman-teman. Aura yang kamu beri kepada dia. Keterikatan yang kamu wujudkan kepada si dia ini. Tidak pernah dia rasai kepada orang lain. Ataupun orang sebelumnya di dalam hidup si dia di sini. Maka jadilah sebuah ketakutan. Kerana dia begitu posesif dengan kamu di sini. Begitu sayang, begitu tergila-gilakan kamu. Perasaan ini pada kamu sangat besar teman-teman. Sangat mendalam. King of Cups menunjukkan walaupun dia duduk di atas tahta yang sedang bergejolak di atas air.
tetapi dia masih dapat duduk dengan begitu kukuh. Itu menunjukkan perasaan yang begitu dalam kepada kamu, teman-teman. Dia sangat terobsesi kepada kamu kerana dia merasakan you are unique. Kamu lain daripada yang lainnya. Ya, memang teman-teman, masih ada cewek yang paling cantik di dalam dunia ini. Masih ada lelaki jejaka pria yang begitu ganteng dalam dunia ini. Tetapi ketertarikan yang kamu wujudkan kepada si dia tidak pernah dia rasakan dengan orang lain. You are unique. Teman-teman, saya harap kamu dengarkan ini dengan baik, ya. Dengarkan kata hati kamu. Saya tidak akan menyarankan apa-apa di sini kerana saya merasakan beberapa di antara kamu di sini sangat terluka. Ini berbalik semula kepada perasaan kamu sendiri. Tetapi alam semesta menyarankan, dengarkan kata-kata ini. Berdamailah. Kerana bila tiada hubungan, ya, tiada koneksi ataupun tiada komunikasi antara kamu dan dia, kamu dan dia tidak tahu, ya, dia tidak tahu sama ada kamu, apa kabar kamu di sana, sama ada kamu sihat ataupun tidak. Begitu juga dia, kamu tidak tahu kabar dia di sana. Salah satu harus menurunkan ego dan mula berkomunikasi. Teman-teman, seperti saya katakan tadi, ya, saya bukan di sini untuk menilai siapakah dia, siapakah kamu. Tapi saya merasakan kesedihan. Energi kesedihan daripada dia di sini. Teman-teman, kita lihat, teman-teman. Sekiranya dia ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu, saya tidak akan buka banyak kad, ya, teman-teman. Kita lihatkan apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu daripada alam semesta. Mungkin pesanan ini dia tidak dapat sampaikan kamu secara langsung. Mungkin dia ingin mengirimkan pesanan-pesanan ini melalui alam semesta. Kerana dia masih mengharap dan merindukan kamu saat ini, ya. Tanpa kamu, dia tiada semangat, tiada motivasi. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Wow, teman-teman, lihat sendiri, ya. Your picture bring me to tears. Teman-teman, dia masih memantau kamu di social media. Dan apabila dia melihat gambar-gambar kamu, teman-teman, ada air mata yang menitis. Wow, walaupun energi maskulin, ya, masih sempat menitiskan air mata, teman-teman. Apakah dia merasa sangat-sangat lonely, kesunyian, kesepian? Adakah kamu juga berdiri dengan seseorang yang tinggal sendiri, ya? Sama ada dia berpasangan ataupun tidak, mungkin sudah bercerai, ataupun seorang lelaki yang sudah lama dengan kehidupan bujangnya. Saya tidak tahu, teman-teman. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Tapi saya merasakan energi yang kamu juga berdiri dengan seseorang yang mungkin tinggal seorang diri. Dan saat ini dia sedang kesepian, kesunyian. Dan apabila dia melihatkan tiada komunikasi daripada kamu dan melihatkan gambar-gambar kamu, dia menitiskan air mata, teman-teman. Takut, teman-teman. Takut berhadapan dengan kamu, melarikan diri, kabur. Tetapi juga takut kehilangan kamu pada waktu yang sama. Teman-teman, kamu fikir sendiri, ya. Saya tidak tahu, teman-teman. Saya harus menangis ataupun ketawa dengan si dia di sini. Keadaan dia di sini, saya tidak tahu, teman-teman. Harus menangis ataupun harus ketawa. I don't know how to react. Teman-teman, lihat tadi saya ada mengatakan, ya, dalam pembacaan saya. Kamu berdiri dengan seorang yang kaku dan kad ini jumping kad, ya, teman-teman. Keluar sendiri, ya. Dan saya jarang mempunyai jumping kad apabila saya shuffle. Mungkin saya tidak pandai shuffle dan saya jarang mempunyai jumping kad. Dan apabila ada jumping kad di sini, ini menguatkan lagi pembacaan hari ini, ya. Saya ada mengatakan tadi kepada kamu. Dia tidak tahu, teman-teman, bagaimana untuk berinteraksi dengan kamu. Bagaimana untuk memulakan semula komunikasi, untuk memulakan tindakan kepada kamu. I don't know how to react, teman-teman. Dia tidak tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan kamu di sini. Lantas saya ada mengatakan tadi, saya merasakan kesian kepada si dia. Tetapi tak apa, teman-teman, jika kamu masih marah kepada dia, itu terpulang kepada kamu, ya, teman-teman. Kerana saya pernah menerapkan dalam pembacaan saya sebelum ini, ya, teman-teman, saya seorang yang berjiwa sensitif. Saya berjiwa lembut, ya, teman-teman, dan saya mudah memaafkan. Semarah mana pun, ya, teman-teman, saya, ya, saya mudah memaafkan. Pada saya, life is very short, teman-teman. Hidup kita ni sangat singkat untuk kita mempunyai perasaan dendam dan marah kepada seseorang. Teman-teman, kehidupan kita ini terletak pada tangan Tuhan. Ajal dan maut itu di tangan Tuhan. Kita tidak tahu, ya, teman-teman, berapa lama lagi kita boleh hidup. Apakah saya masih akan bernyawa malam ini? Kita tidak tahu, teman-teman. Ajal dan maut itu di tangan Tuhan, teman-teman. Life is very short for you to hate somebody, for you to grudge, ya, to have grudge or berdendam dengan seseorang. Teman-teman, nasihat saya, mempunyai hati yang besar, hati yang baik, itu penting, teman-teman. Kerana aura itu akan menarik kebaikan ke dalam hidup kamu. Percayalah apa yang saya katakan ini. Baik, teman-teman, kita buka kad terakhir.
Maaf ya teman-teman, saya sering suka ya, saya sangat suka sharing dengan kamu di sini. Maafkan saya teman-teman. Kita berbalik kepada tema readingan hari ini. Apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada kamu? Last one ya, daripada alam semesta. Kerana dia kaku. I don't know how to react. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, lihat sendiri teman-teman. My heart leads me to you. Hati dia teman-teman, hati dia di sini yang mengarahkan dia kepada kamu. Bukan fikiran dia teman-teman. Dengarkan baik-baik. Hati si dia, seseorang yang berfikiran dengan logik di sini, the Hierophant. Dia menggunakan hati teman-teman kerana perasaan cinta yang begitu besar kepada kamu. Hati dia yang mengarahkan dia kepada kamu. Saya dapat merasakan energi dia tidak akan melepaskan kamu di sini teman-teman. Wow, teman-teman lihat. I miss your smell. Mungkin kamu apabila saat keluar dengan dia, mungkin kamu ada menggunakan parfum ya. Dan dia merindukan bau kamu di sini. Wah, begitu besar kerinduan dia kepada kamu teman-teman. Sehingga dia merindukan bau kamu. Ini adalah pesan-pesan daripada alam semesta tentang cinta kamu di sini, tentang cinta kalian di sini. Teman-teman, saya harap kamu juga dapat mendengarkan pesanan-pesanan ini bukan dengan telinga kamu, tetapi dengan hati kamu yang baik. Saya senantiasa ya teman-teman ya, mengharapkan kebaikan dalam hubungan kamu. Saya sentiasa, walaupun saya tidak mengenali kamu dengan langsung ya, saya senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kamu di sini. Kita lihat kan. Baik teman-teman, kita ada huruf mana saya harus letak ya teman-teman. Saya letak sini. M A S I H E L Q Y terbalik D B J U F. Ya teman-teman, ada energi mantan di sini ya, X dan akhir sekali O. Baik teman-teman, kita ada alfabet M-A-S-I-H. Wow teman-teman, masih ya, tersusun dengan secara baik. Masih, M-A-S-I-H. Saya dapat merasakan ini adalah masih ini. Masih, H ini menunjukkan masih harapan teman-teman. Seseorang di sini ya, cut the star di sini. Masih mengharap kepada kamu di dalam hubungan ini. Kamu lihat sendiri ya teman-teman ya. H-E-L-Q. Kalau kita alihkan Q ini kepada hello ya. O dia menjadi hello. Masih hello. Masih ingin bertegur sapa dengan kamu teman-teman. Saya tidak merasakan ini coincidence ya teman-teman. Saya senantiasa melihatkan perkara-perkara kecil yang tertabur di atas meja saya. Saya merasakan seseorang ini masih ingin kamu bersapa dengan dia. Masih ingin say hello ya. Masih. Tapi ini ialah Q ya teman-teman. Bukan O ya. Tapi saya merasakan itu ya. Masih mengharap ya. H ini adalah harapan ya teman-teman. Masih hello. H-E-L-Q Y-D-B-J-U-F-X-Q X-O maaf teman-teman. Teman-teman, inilah initial yang terbuka untuk hari ini. Dan saya tidak akan membuka lebih banyak initial. Saya mengharapkan teman-teman yang kamu telah pun terhibur dengan bacaan hari ini. Dan saya benar-benar berharap bacaan hari ini dapat membantu dengan sedikit sebanyak memberikan pencerahan terhadap hubungan kamu saat ini dengan si dia. Teman-teman, sekiranya readingan ini tidak resonate, maafkan saya dan jangan dipaksakan. Baiklah teman-teman, seperti biasa, love all, serve all, stay positive, and always have faith in whatever you do. Bermaaf-maafanlah teman-teman ya. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care, God bless you all.